Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bagaimana kabar dan keadaannya? Saya berharap kita semua selalu dalam lindungan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Mungkin di antara kita sudah ada yang rindu untuk beribadah, bertemu, dan bertatap muka secara offline atau onsite. Saya ingin sampaikan bahwa memaknai ibadah yang sejati adalah bukan berbicara ibadah di gereja secara fisik, melainkan yang terpenting ketika kita menyenangkan hati Tuhan dalam penyembahan serta ucapan syukur, serta membuka hati kita untuk menerima lawatannya. Saya mendorong kita semua untuk tetap antusias beribadah kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk mengawali ibadah ini. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kasih karuniamu hari demi hari, minggu demi minggu atas kami semua jemaatmu ya Bapa. Pada hari ini kami membutuhkan lawatan Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini ya Bapa. Kami percaya lawatanmu nyata atas diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk urapan Tuhan turun atas tim PW sampai pembicara ya Bapa. Kami percaya kuasa Tuhan nyata. Sehingga apa yang kami lakukan, setiap pujian kami, setiap musik yang kami sampaikan menyenangkan hati Tuhan ya Bapa. Siapkan hati kami menjadi tanah yang subur ya Bapa, sehingga bisa ditanami benih-benih firman Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini ya Bapa, semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati, melancarkan setiap alat-alat yang kami gunakan untuk mengikuti ibadah ini. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom jemaat Tuhan, senang berjumpa dengan Anda kembali dalam ibadah online. Mari pagi hari ini dimanapun kita berada, kita mau siapkan hati kita, kita mau sama-sama menyembah Tuhan, tinggikan Tuhan kita. Mari dimanapun Anda berada, bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian kita bagi Tuhan. Haleluya. Memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang Esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang Esa. Kita sama-sama saudaraku sekalian, katakan. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang Esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang Esa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.
sama-sama katakan. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudaraku, haleluya. Kita mau lebih antusias lagi, Bapak Ibu Saudara. Tinggikan Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Berdiri sebagai umat pilihan, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan seluruh hidupku. Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan seluruh hidupku.
Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu Tuhan seluruh hidupku. Kita berikan sorak-sorai Maria buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Terima kasih. Dahsyat. Mari kita siapkan hati kita lebih sungguh lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Kita mau sembah Dia lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bersama kita katakan, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Selalu nyata dalam hidupku.
Yesusku, kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Mari angkat sembahmu, mari angkat pujianmu, kamu sembah Dia. Kita mau sembah Tuhan, sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Inna nama ya dalam nama-Mu, oh kami sembah, kami tinggikan. Percaya Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja melawat setiap kami. Kami percaya jamahan-Mu berkuasa. Kau Tuhan kami, Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang besar. Hati kami limpah dengan syukur. Hati kami penyembahan kepada-Mu, nara-nara-nara-nara-Mu. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang sungguh dahsyat. Ajaib perbuatan tangan-Mu, perbuatan tangan-Mu Tuhan. Mari bersama-sama dengan hati yang haus darah-Ku katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, oh sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Thank you.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang sudah kami lalui bersama Engkau. Hari ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu maupun di rumah kami masing-masing yang mengikuti ibadah online. Kami percaya Tuhan ketika kami memuji menyembah-Mu, Engkau hadir di tengah kami. Dan kami rindu Tuhan, biarlah Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, Engkau akan menyampaikan firman-Mu lewat hamba-Mu Bapa Pendeta Rubin Adi Abraham. Biarlah Engkau sendiri akan berfirman secara pribadi kepada kami, secara spesial kepada kami Tuhan, supaya kami boleh mengalami kuasa firman itu. Setiap kami yang lemah dikuatkan, yang sedang sakit dijamah di dalam nama Yesus disembuhkan. Kami percaya oleh bilu-bilu Tuhan Yesus, segala penyakit kami sudah disembuhkan. Yang sedang mengalami masalah apapun Tuhan, kami tahu Engkau adalah jawaban dalam hidup kami. Yesus, Kau adalah jawaban dalam hidup kami. Kau adalah Allah yang sempurna. Kasih-Mu semuanya sempurna Bapa. Biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan, bergantung kepada-Mu. Saat ini Tuhan, sebelum firman-Mu disampaikan, mari Tuhan Engkau sucikan setiap kami pribadi, lepas pribadi dengan kuasa darah-Mu. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan isi hati-Mu dan kami boleh mentaati kehendak-Mu Tuhan, hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kalau ada kuasa iblis yang ingin mencuri benih firman-Mu, kami bersatu hati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak, kami hancurkan kuasanya. Dan biarlah hanya Roh Kudus yang bekerja, mengurapi, dan senantiasa memperbaharui iman kami. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama katakan, amin. Shalom saudaraku, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam ibadah pada hari ini. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Kekuatan Dalam Kesesakan. Kita sedang berada pada masa yang sulit, pandemi COVID-19 masih terjadi secara hebat di seluruh dunia dan begitu banyak korban yang telah meninggal dunia. Dan bukan hanya masalah kesehatan, krisis ekonomi juga sedang melanda bangsa-bangsa termasuk Indonesia. Indonesia mengalami resesi dan ini juga dikhawatirkan bisa menimbulkan masalah sosial dan sebagainya. Dalam situasi semacam ini tentu kita bertanya, bagaimana kita bisa berdiri teguh? Bagaimana kita bisa kuat di tengah kesulitan yang sedang terjadi? Saya percaya apapun masalah saudara, ada jawaban dalam firman Tuhan. Nah, di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 1-12, kita melihat ada 3 kunci bagaimana kita bisa kuat menghadapi segala kesesakan. Saya akan bacakan terlebih dahulu 2 Tesalonika 1 ayat 3-4 yang berkata demikian. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu. Karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Ayat ini merupakan surat dari Rasul Paulus yang memberikan penghiburan kepada jemaat Tesalonika yang sedang mengalami aniaya, supaya mereka dikuatkan oleh Tuhan. Tapi saya percaya bahwa tuntunan firman yang disampaikan bukan hanya berlaku pada masa lalu, tapi juga berlaku pada masa kini ketika kita sedang menghadapi kesulitan. Bagaimana kita bisa berkemenangan? Kunci yang pertama, kita melihat ada kekuatan dalam pengucapan syukur. Di ayat yang 3 dan 4, hal itu diungkapkan tadi. Saudara sekalian, dikatakan kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Senada dengan itu, 1 Tesalonika 5 ayat 18 juga berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu.
Tahukah saudara, salah satu taktik utama dari iblis untuk melemahkan iman kita dengan memberikan masalah atau penderitaan. Karena di tengah masalah atau penderitaan seringkali kita bersungut-sungut. Seringkali kita tidak mengucap syukur. Sehingga rencana Tuhan yang indah itu tidak bisa kita nikmati sepenuhnya. Seperti orang Israel yang dijanjikan Tuhan akan masuk pada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi karena mereka bersungut-sungut, akhirnya mereka dibinasakan di padang belantara. Mereka harus berputar-putar 40 tahun. Dan yang bisa masuk pun hanyalah generasi yang berumur 20 tahun ke bawah ketika mereka keluar dari Mesir. Kecuali Yosua dan Kaleb yang tetap mengucap syukur di tengah segala kesulitan yang mereka hadapi. Karena mereka percaya bahwa Tuhan selalu beserta. Taktik iblis adalah memberikan kesulitan atau masalah supaya kita mengeluh, bersungut-sungut. Tapi senjata rohani kita untuk mengatasi taktik iblis itu adalah pengucapan syukur. Saudara ingat Ayub ketika 10 anaknya mati, seluruh hartanya habis. Apa yang menyebabkan dia bisa bertahan di tengah kesulitan. Bahkan diberkati 2 kali lipat pada akhirnya. Karena dia belajar mengucap syukur. Dalam Ayub 1 ayat 21 dikatakan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Inilah kuasa pengucapan syukur yang membuat kita bisa mengatasi semua tantangan. Nah, ayat tadi juga menyebutkan kepada kita bahwa melalui pengucapan syukur ini ada 3 hasil yang kita bisa dapatkan. Yang pertama, kalau kita mengucap syukur, iman akan bertambah. Ayat 3a tadi menunjukkan bahwa kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah. Tahukah saudara bahwa kesulitan adalah cara Allah untuk menguatkan iman kita? Kalau boleh diibaratkan, iman itu seperti otot yang harus dilatih supaya lebih kuat. Seperti orang yang pergi ke gimnasium mengangkat barbel yang berat. Supaya apa? Supaya ototnya lebih kuat dan dia bisa mengangkat beban-beban yang berat dalam kehidupannya. Saudara sekalian, hidup yang terlalu mudah dan enak seringkali mendatangkan kedangkalan iman. Tapi kesulitan-kesulitan itulah yang membuat kita perkasa, teguh di dalam jiwa kita. Nah, hari-hari ini di tengah pandemi, jangan terlalu banyak pikir untung rugi. Wah, usaha saya rugi sekian, bangkrut nih, dan sebagainya. Tahun ini, kalau kita masih bisa sehat, masih bisa makan, masih bisa bernafas dan mengucap syukur, itu sudah untung, saudara sekalian. Dan coba kita mulai memikirkan bagaimana cara kita meningkatkan iman kita. Karena mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan berbagai kesibukan sehingga kurang memberikan waktu untuk meningkatkan iman. Bukankah ini waktu yang paling baik untuk kita meningkatkan ucapan syukur supaya iman kita juga makin bertumbuh di dalam Tuhan. Bukannya karena kita enggak ada masalah maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, masalah kita akan diselesaikan oleh kuasa Tuhan. Bukannya karena keluarga kita sudah harmonis maka kita mengucap syukur. Tapi kalau kita banyak mengucap syukur, keluarga kita akan lebih harmonis. Saya teringat satu kali ada seorang ibu yang selalu mengeluh setiap hari karena dia punya dua orang anak yang sangat dicintainya. Yang satu jualan jas hujan dan yang kedua jualan es. Jadi kalau lagi panas, ibu itu ngomel, aduh hari ini panas. Pasti anak saya yang jual jas hujannya gak laku. Siapa orang yang panas-panas mau pakai jas hujan? Paling disangka orang gila. Tapi kalau besoknya hujan, dia juga ngomel, aduh. Hari ini kenapa hujan terus ya? Karena anak saya yang jualan es pasti hari ini esnya tidak laku.
Jadi tiap hari ngomel. Tapi satu kali ada seorang teman mengajaknya ke gereja dan dia mendengar khotbah pendeta supaya dia belajar mengucap syukur. Dan dia mulai belajar untuk mempraktekkan hal itu. Keesokan harinya dia lihat hujan. Dia berkata, puji Tuhan hujan. Hari ini anak saya yang jualan jas hujan pasti diberkati Tuhan. Karena banyak orang yang akan beli. Tapi ketika keesokan harinya panas, dia bilang, nah hari ini saya bersyukur karena giliran anak saya yang jualan es. Esnya pasti akan laris. Saudara, apakah keadaan di luar berubah? Sama sekali tidak. Tapi sikap hatinya berubah. Sehingga dia belajar mengucap syukur di dalam segala keadaan. Itu sebabnya ketika kesulitan datang, tetap mengucap syukur karena imanmu akan bertambah. Yang kedua, kalau kita mengucap syukur, kasih kita akan makin kuat. Dikatakan tadi, kami wajib selalu mengucap syukur karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Saudara-saudara, di tengah kesulitan, ketika kita bersyukur, kasih kita kepada orang lain akan makin kuat. Karena apa? Kita bisa mulai memperhatikan orang-orang yang lebih sengsara, menderita daripada kita, dan mulai menolong mereka. Ada ungkapan berkata begini, saya menangis karena saya tidak punya sepatu. Sampai saya keluar rumah dan saya melihat, masih ada orang yang bisa tersenyum walaupun dia sudah tidak punya kaki. Itu artinya, walaupun kita mengalami banyak masalah, kesulitan, tapi ternyata ada orang-orang yang masalahnya lebih berat daripada kita, tapi toh mereka masih tetap optimis dalam kehidupan. Karena itu mengapa kita selalu ragu di dalam hidup ini? Bukankah seharusnya ketika kita memperhatikan orang-orang yang lebih membutuhkan, kasih kita akan makin kuat, sehingga kita juga bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Seperti tadi saya katakan, tahun ini jangan terlalu banyak pikir untung rugi secara materi, tapi gunakan tahun ini untuk mulai memperhatikan orang lain dengan banyak menjadi berkat untuk mereka. Saya percaya kalau kita menabur, Tuhan akan mensuplai dengan persediaan dari sorga, sehingga kita selalu akan dijadikan sebagai saluran berkat bagi orang lain. Kapan lagi saudara sekalian kita bisa menjadi berkat? Terutama pada masa sulit ini kita harus melakukan hal itu. Dan bukankah Yesus pernah berkata, berbahagialah kamu hei hambaku, sebab pada waktu aku lapar kamu memberi aku makan, pada waktu aku haus kamu memberi aku minum, pada waktu aku telanjang kamu memberi aku pakaian, pada waktu aku sakit engkau melawat aku. Kapan Tuhan kami melakukan hal itu kepadamu? Yesus berkata, apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau sudah melakukannya bagiku. Saya percaya kalau kita mau memperhatikan orang lain, mengulurkan tangan kita, memberikan pelayanan diakonia, disanalah kasih kita akan bertambah. Saudara-saudara, yang ketiga saya melihat, kuasa dalam pengucapan syukur ini terbukti bukan hanya karena iman akan bertambah dan kasih makin kuat, tetapi ketabahan pun akan meningkat. Ayat 4 tadi berkata, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan. Saudara, kalau kita bersyukur di tengah kesulitan, maka kita akan lebih ulet, lebih tabah, ada kegigihan, hupomone yang kita akan miliki dalam kehidupan. Amsal 24 ayat 10 berkata demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau kita lagi ngalami masalah, lalu ciut hatinya, tubuh kita akan makin lemah, imunitas tubuh kita akan berkurang. Tapi kalau kita percaya akan pertolongan Tuhan, keuletan, kegigihan itu akan kita miliki di dalam kehidupan. Kesulitan-kesulitan yang ada itu diizinkan Tuhan untuk membentuk
sifat kita, karakter kita agar makin perkasa, tidak cengeng, saudara. Para juara bukanlah orang yang tidak pernah kalah, tapi para juara adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah, bahkan di tengah kesulitan. Saya yakin bahwa keuletan adalah kunci dari keberhasilan. Roma 5 ayat 3 sampai 5a berkata, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karenanya apapun tantangan yang saudara alami, belajarlah mengucap syukur, karena imanmu akan bertambah, kasihmu akan meningkat, dan keuletan, kegigihan dalam diri saudara akan makin terbentuk, sehingga kita kuat selalu di dalam Tuhan. Yang kedua, selain pengucapan syukur, hal yang bisa membuat kita kuat di tengah kesulitan atau kesesakan, karena kita memiliki kekuatan dari janji Allah. Ini dicatat pada ayat 5 sampai 10 dari 2 Tesalonika 1 tadi. Saya bacakan ayat 6 dan 7 saja. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Tuhan memberikan janji bagi orang percaya yang tekun, yang setia, yang berpegang pada kerajaannya, dia akan datang untuk memberikan pahala. Tapi bagi orang yang menindas kebenaran, Tuhan akan datang pada harinya, dan dia akan memberikan penghukuman, pembalasan kepada orang-orang jahat. Tetapi kepada orang yang berharap kepada dia, Alkitab tadi berkata akan ada kelegaan yang dia berikan. Saya yakin di tengah kesulitan yang kita sedang hadapi ini, kita juga harus pegang janji Tuhan bahwa tidak selamanya kesulitan itu datang. Terang itu akan bersinar. Tak selamanya mendung itu kelabu. Di balik awan ada mentari yang berseri. Sehabis hujan ada pelangi yang menanti. Habis gelap terbitlah terang. Itulah pengharapan yang harus kita miliki di dalam kehidupan. Karena ada janji Tuhan yang meneguhkan kita di tengah segala tantangan yang ada. Saya teringat dari seorang yang bernama Albert Schweitzer. Dia adalah seorang dokter dan juga misionaris. Dia banyak menghabiskan waktu di Afrika, mengobati orang-orang yang sakit di sana, memberitakan kabar baik kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Dan karena jasa-jasanya, dia pernah mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian. Padahal di dalam masa pelayanannya, kesulitan, tantangan, sakit penyakit, binatang buas, orang-orang jahat yang berusaha membunuh dia sangat banyak. Sampai satu kali ada orang tanya kepada Albert Schweitzer, apa yang menyebabkan Anda bisa tetap bertahan di tengah kesulitan yang ada? Lalu dia bilang, saya kuat karena Tuhan pernah berjanji kepada saya. Yang bertanya menjadi bingung, oh Tuhan pernah janji kepadamu, janji apa? Dia bilang, ya Tuhan berjanji. Dalam Matius 28 ayat yang ke-20 dia pernah berjanji. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan alam. Saudara sekalian, kalaupun masalah datang, tapi engkau yakin Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Sehingga pada masa pandemi, pada masa resesi, ingat Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ingat ke saudara ketika gelombang badai menerpa Danau Galilea, Yesus tetap tidur di sana. Karena dia percaya Bapa Sorgawi selalu menyertai dan memelihara dia. Tidak ada peristiwa yang terjadi tanpa seizin daripada Tuhan. Karena itu hari-hari ini pegang janji firman Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran saudara kepada dia. Jangan terlalu banyak dengar berita dari sosial media, dari televisi. Tiap hari COVID, COVID, COVID. Dan hati kita menjadi gelisah.
tapi lebih banyak dengar firman Tuhan. Aku menyertai engkau, aku mengasihi engkau, aku akan memberkati engkau, aku akan melindungi engkau. Waktu kita baca firman, waktu kita dengar khotbah-khotbah lewat YouTube atau apapun yang lain, iman kita diteguhkan. Beri lebih banyak porsi untuk mendengarkan firman dan kurangi sedapat mungkin porsi untuk mendengar berita negatif dari sosial media. Sebab ketika engkau memegang janji Tuhan, kekuatan itu akan datang. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, saya percaya kita bisa menang di tengah kesesakan karena ada kekuatan dari pengucapan syukur, kekuatan dari janji Allah, dan ada kekuatan dari doa. Ayat 11 dan 12 mencatat itu. Saya bacakan ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Saudara, di tengah kesulitan kita harus lebih banyak meningkatkan doa. Karena melalui doa kehendak Allah dalam hidup kita akan terjadi. Hidup kita akan makin selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan karakter kita juga akan makin berkenan kepada Dia. Sebab pada waktu kita berdoa, Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Kuasa dan kekuatan ilahinya akan dicurahkan. Dan mujizat akan terjadi. Ayo, yang sudah lama mesbah doanya sudah runtuh. Hatinya kering. Sudah lama tidak hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Tingkatkan lagi. Saudara, ada mengapa ada banyak mujizat yang tidak kita alami dalam kehidupan? Karena kita tidak percaya akan kuasa doa. Atau kita tidak menggunakan mujizat dan kuasa Allah yang kita bisa raih di dalam doa. Saya yakin doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya teringat sebelum pandemi ada seorang ibu yang kontrak rumah sederhana beserta dengan satu orang anaknya yang masih kecil. Dan dia sebetulnya harus segera melanjutkan kontrak rumah tersebut dan membayar biaya yang sebetulnya dia sudah tabung. Tetapi sebelum dia bisa melakukan hal itu, anaknya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Dan dia harus keluar uang yang cukup besar, sehingga uang tabungan untuk melanjutkan kontrak rumah menjadi habis. Saudara sekalian, karena itulah kemudian dia menjadi bingung apa yang harus dia lakukan. Tapi dia tetap beribadah di gereja seperti yang biasa dilakukan. Waktu orang sedang menyanyi memuji Tuhan, dia nangis sambil berdoa, Tuhan, saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan, tapi mataku tertuju kepadamu. Dan saudara sekalian, Tuhan mengabulkan doanya. Sehabis kebaktian, ada seorang ibu yang mendekati dia dan berkata, Bu, saya mau minta tolong sama ibu, boleh enggak? Ibu ini pikir, saya lagi susah, orang ini mau minta tolong. Minta tolong apa ya? Lalu orang ini bilang, saya ini punya rumah di pinggiran kota yang kurang terawat dan beberapa waktu lalu waktu saya tengok ada gelandangan-gelandangan yang pada tidur di depan sana. Aduh, saya jadi gak enak hati. Jadi saya mau minta ibu, bagaimana kalau ibu tinggal di rumah saya, gak usah bayar bu, karena saya kan yang minta tolong, ya tolong dirawatlah, dibersihkan. Dan saya juga tahu kan ibu suka ke gereja di sini, jaraknya kan cukup jauh dari pinggiran kota itu. Jadi tiap bulan nanti saya kasih uang lah sama ibu sekian, supaya ibu juga bisa punya biaya transport kalau mau ke gereja atau ke tempat yang lain. Gimana bu, bisa tolong saya? Wah, ibu ini senang sekali saudara. Karena dia gak punya uang untuk melanjutkan kontrak rumah, ternyata ada orang yang mau meminjamkan rumahnya cuma-cuma, bahkan kasih uang saku lagi kepada dia. Saya yakin masih ada mujizat bagi orang yang berdoa. Saya ingat juga ada seorang jemaat yang memiliki hotel dan pada masa pandemi ini jarang orang yang menginap di sana. Dia menjadi bingung karena keuangan juga merosot, tetapi salah satu concernnya dia tidak mau karyawannya diberhentikan. Karena mereka banyak orang yang
berpenghasilan kecil dan tidak seberapa sebetulnya. Lalu bagaimana caranya? Waktu dia berdoa, Tuhan memberikan hikmat kepadanya untuk dia mulai jualan makanan, saudara. Kue-kue, nasi bungkus, dan macam-macam yang lain. Dan ternyata ketika dia mulai, makanannya laris. Lalu pegawai-pegawai hotel, dia minta bantuannya untuk membantu, ada yang bantu masak, ada yang bantu bersihkan peralatan, ada yang bantu untuk mengantar-ngantar, dan sebagainya. Sehingga akibatnya, melalui kesulitan, dia tetap melihat penyertaan Tuhan. Saya yakin di dalam doa, mujizat Allah masih terjadi. Dan kalau engkau berdoa hari ini, perkara yang saudara tidak pikirkan, Tuhan akan beri kepadamu. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kita, Allah sediakan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Tapi lebih daripada sekedar materi, doa ketika kita sungguh-sungguh panjatkan, membuat kita akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Karakter kita akan makin mirip seperti Kristus. Apakah ada di antara saudara yang hari ini sedang mengalami kesulitan? Mintalah pertolongan Tuhan Yesus. Dia selalu mengasihi saudara dan dia akan memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Asal tiga kunci ini engkau lakukan dalam hidupmu. Percaya, ada kekuatan dari pengucapan syukur. Yang kedua, percaya, ada kekuatan dari janji Allah, pegang firman-Nya. Dan yang ketiga, ada kekuatan dari doa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan saya percaya firman ini akan menguatkan kita dan memberikan kita pengharapan dan sukacita untuk tetap kuat di tengah-tengah kehidupan yang kita alami. Mari kita berdoa dan kita mengucap syukur. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang hari ini kami dengar. Kami percaya kebenaran ini menguatkan kami, memerdekakan kami, bahkan memberi kami pengharapan dan kekuatan untuk mampu melewati hari-hari ini. Terima kasih Bapa, firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Berkati gembala kami Pak Rubin Adi, Tuhan pakai hamba-Mu sehingga dimanapun hamba-Mu berada, dipakai dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan akan menguatkan kehidupan kita dan kiranya tuntunan Roh Kudus pada setiap kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bapak, Ibu, dan saudara kalian dapat menabur benih persembahan melalui transfer ataupun melalui barcode yang tercantum di bawah ini. Mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Di dalam masa-masa sulit ini, masa-masa yang sukar karena pandemi COVID-19, terutama masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah keluarga, dan juga Bapa masalah sakit penyakit. Kiranya Roh-Mu yang kudus turun atas mereka ya Tuhan. Dan kiranya Bapa Engkau jamah dan Engkau berkati, Engkau urapi mereka semuanya. Sehingga mereka kuat Bapa di dalam menghadapi setiap persoalan mereka dan mereka diberikan kelegaan. Bapa kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya melalui persembahan ini Tuhan, Bapa bisa meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap persembahan mereka. Bapa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa mulai dari Presiden kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, dan seluruh jajaran di bawahnya. Berkati dan urapi mereka, dan mereka diberikan hikmat-hikmat Allah di dalam jalankan roda pemerintahan Bapa dengan baik dan benar. Kami juga berdoa untuk tim gembala kami, Pak Suwito, Pak Rubin Adi, dan Pak Julius Ishak. Dimanapun mereka berada di dalam melayani Tuhan, Engkau berkati dan urapi mereka. Dan juga keluarganya dilindungi oleh Tuhan dan diberikan kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saudara-saudara, angkatlah kedua tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih anugerah dari Allah Bapa
dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Semua yang percaya katakan, amin. Kita sudah selesai dengan ibadah kita hari ini. Kami mengundang saudara untuk ibadah online pada hari Minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat puja hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.